Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution yang didampingi beberapa pimpinan OPD seperti Kepala BPBD, Kepala Satpol, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, beserta unsur TNI dan Polri, melaksanakan razia tentang penerapan protokol kesehatan demi menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat ini, Kabupaten Mandailing Natal berada pada PPKM level 4. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa kegiatan razia ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah. Titik lokasi razia akan diperluas bukan hanya tempat-tempat biasa yang menjadi tempat kerumunan warga di malam hari, yaitu ada 5 titik di pusat kota Panyabungan, di antaranya di pusat Pasar Baru, Pasar Lama, dan sekitar bundaran Taman Kota. Selain melakukan razia PPKM, Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution membagikan masker kepada masyarakat Kota Panyabungan. Kegiatan kita malam ini yaitu sosialisasi PPKM level 4 Mandailing Natal ditetapkan sebagai PPKM level 4. Tentu malam ini kita laksanakan sebaik mungkin, sosialisasikan. Malam ini kita adakan operasi justisi. Tentu mudah-mudahan ini awal daripada sebuah langkah pemerintah Kabupaten Natal bekerjasama dengan Bapak dari TNI Polri dan seluruh jajaran. Kita siap melaksanakan PPKM level 4. Sanksinya tentu sudah jelas di aturan bahwa saat ini kita pendekatan humanis, sanksinya barangkali sudah sedang kita bahas apakah sanksi pelanggaran disiplin. Namun lebih lanjut nanti kita akan sosialisasikan ke masyarakat. Ini sasaran kita ini apa ya? Sasaran kita kepada pelaku-pelaku pedagang kecil yang bagaimana tingkat kesadaran dalam hal prokes kita tingkatkan. Kemudian beberapa pembatasan-pembatasan barangkali kita akan lakukan di beberapa perbatasan, di beberapa titik. Di ya, Gadang Sari, di rumah makan, ada 5 titik. Jangan lupa subscribe.